Oh, ada. Ada kan suaranya? Ih. Drastis nih. Sekarang tetap di bawah ya, stabil di bawah, terus di bawah, tetap berada di garis kuning ya. Nih, teman-teman, bentar lagi akan nyampe ke garis merah di mana itu merupakan akhirnya ya. Ya, tetap di bawah garis kuning sampai nyentuh garis merah. Yuk. Ya, tetap di bawah garis kuning. Mantap, bentar lagi saya akan mendapatkan penghasilan tambahan dari binomo nih. Dikit lagi. Oke, nih udah nyentuh garis merah ya teman-teman. Kita lihat penghasilan yang saya dapatkan berapa. Oke, 2.562.000 nih teman-teman. Sekarang saldo saya 5.505.000 tuh. Dengan cara bermain binomo kurang dari 30 menit saya mendapatkan uang sebanyak itu teman-teman. Saya mendapatkan uang sampai dengan jutaan rupiah. Jadi gimana teman-teman, menarik bukan? Silahkan teman-teman langsung download aja di kolom deskripsi. Nanti link downloadnya saya akan tulis di kolom deskripsi.
Jadi di sini masih banyak mata air alami, teman-teman. Yuk. Keruh, teman-teman. Keruh ya? Iya. Tadi ada yang lari ke sana tuh. Oh, sana ada lubang nih tuh. Coba ya. Ini beda. Saya akan coba ini. Tuh di sini banyak lubang-lubang, teman-teman. Ini kemungkinan lubang gabus ya. Tuh. Banyak lubang-lubang seperti itu. Kita coba ke sana aja. Biar agak gampang. Ya, kayaknya nemu katak baru sana ya. Saya akan cepat nangkap teman-teman. Oh, ada. Oh, ada suaranya. Ming, bantu Ming. Ayo Ming, bantu Ming. Wah, masuk Ming, masuk Ming. Tarik. Tarik. Oke. Kena nih. Aduh, mantap nih. Nih, besar gabusnya ya. Ming, coba pegang. Pas. Pas. Oh, mantap nih, teman-teman. Kita dapat gabus yang besar ya. Ming, sini Ming. Jadi kemungkinan gabus yang kemarin didapat sama si Bayu ya, yang ketemu, cuman dia masuk lubang. Tentu sekarang saya keburu nangkapnya. Tuh, ini kalau dimasak mantap banget ini ya. Tuh, mantap banget ini. Tuh, ininya kayak ini ya, mirip kayak ular. Dan gak beda juga sama sidat ya, kepalanya sama si Rebi. Tuh, cuman ini ada sisiknya bedanya ya. Coba cuci dulu. Di sini memang masih banyak gabus, Ming. Banyak. Di sungai. Di sungai juga ada? Ada. Cobalah nanti kita pancing ya. Kalau di sungai nanti kita pancing. Kalau ini cuman nyari yang kemarin sebelum ditemuin, jadi saya langsung coba ke sini, ternyata masih ada nih gabusnya. Jadi kelihatan keruh, langsung saya semperin, ternyata ada gabusnya di dalam. Kami ambil dulu aja, langsung kita nanti, awas, itu masih ini, lincah banget. Ya, langsung kita lanjut aja, mancing yuk. Oke teman-teman, ini saya sudah sampai di spot mancing gabus ya. Di sini juga banyak lele ya, Mia. Yuk, banyak lele di sini juga. Ada. Mana? Oh, iya, di sana ya. Jadi ini seperti berbentuk rawa-rawa di pinggir hutan ya, teman-teman. Ini dari kecil ini nggak pernah surut airnya ya. Dan di sini seperti banyak ikan, seperti ikan gabus dan ikan lele. Nanti saya akan coba mancing, mudah-mudahan dapat ikan gabusnya, teman-teman. Yuk, langsung aja. Ini teman-teman, saya menggunakan umpan katak karena makanan favorit dari gabus itu adalah katak sawah ya, Mia. Yuk, kamu pernah mancing gabus di sini nggak? Pernah. Dapat tapi? Dapat. Ya, mudah-mudahan sekarang juga kita dapat ya, teman-teman. Yuk, langsung aja. Masukin. Oke. Mudah-mudahan dapat gabus ya, teman-teman. Oke. Nih, masang umpannya.
basi dong nih. Tuh masang ban katak. Ada Pak, dengar ya. Ih. Ih. Wah, Ming, gabus nih. Gabus, Ming. Aduh. Mau lepasin dulu, Ming. Tuh. Ini biasa dikonsumsi, nanti kita akan bakar juga ya, Ming ya. Ini bintik-bintik. Ini nanti kita akan ambil dagingnya terus kita akan sate. Banyak semut ini kecil, semut gatal tuh. Tuh, teman-teman tuh. Ya, semut tuh. Kecil ya. Tuh. Wah, susah. Ini hujan juga teman-teman. Tadi saya melihat ada beberapa ikan gabus yang berkeliaran di sini nih. Ini cuma kubangan kecil, cuman jadi sarang gabus di sini nih. Kita mancing lagi, Ming. Coba Ming pasang umpan, Ming. Udah. Udah. Ayo coba lemparin. Pasang umpan dulu. Coba lempar, Ming. Mudah-mudahan Ming juga dapat ya. Oke teman-teman, saya akan pasang umpan lagi ya. Saming belum ada yang nyampe, Ming, belum? Sebentar lagi. Pas nih kalau ada itu nyampe langsung ditarik ya, Ming. Ada. Kemana hilang? Ada mobil. Sok cepat-cepat coba angkat, Ming. Oh, ada. Wah, Ming, nyangkut, Ming. Ming, nyangkut, Ming. Bener-bener kesan, bener. Nyangkutan bener, kan? Modal sih. Cepet, Ming. Oh, siang besar. Ya, sih, ya, semua tapi, ya. Wah, tetap. Kalau di tangan, di dalam, ya, Ming, ya. Di sini juga nih airnya dari air tanah, cuman ini kalau kemarau gak pernah surut nih teman-teman, selalu ada airnya tuh, banyak banget airnya. Kalau ini kelihatannya dangkal soalnya airnya agak jernih. Kalau kita ini turun ya, Ming, itu cukup dalam dan juga lumpurnya sangat dalam nih. Mungkin di sini juga ada belut, nanti saya cobalah. Kita di sini mancing belut ya, Ming, ya. Iya. Ah. Iya. Oke teman-teman, kita dapat 3, tapi ini cuaca udah mendung nih. Udah aja. Nah, coba lihat nih. Tuh. Ini udah dapat 3. Terus langsung kita akan bakar aja sate dengan bumbu sate marangi. Di sini banyak semut dan juga ini nyamuk. Udah teman-teman, kita langsung bagi aja ke gubuk atau ke saung, langsung akan kita bakar. Yuk teman-teman, ikutin terus. Saya akan tambahkan ke sini ya, bumbu yang tadi sudah dimasaknya nih. Ayo makan.
lapar kita dari tadi.